ya sampai putih kental berjejak pakai speed tinggi kurang lebih 7 sampai 10 menit. Ini sudah kental berjejak ya Bunda. Sekarang kita masukkan bahan keriknya. Ini ada 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, 60 gram terigu protein sedang, 5 gram maizena, 5 gram susu bubuk full cream. Buat pasta pandan 1/4 sendok teh ya Bunda. Seperempat sendok teh kita buat pasta pandan. Ada minyak goreng 70 gram. Bisa diganti dengan mentega yang dicairkan 70 gram ya Bunda. Kita tuang dulu sedikit. Kita aduk balik sampai tercampur rata. Ini kita aduk balik lagi sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada minyak goreng yang mengendap di dasar adonan karena akan membuat kue menjadi bantat. Sekarang akan saya tuang ke dalam loyang. Saya pakai loyang ukuran berapa ini? 18 ya. Tingginya kurang lebih 5 cm apa ya? Nah, sudah saya oles mentega.
Nih Bunda, akan saya icip ya bolunya. Sop, lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Dua telur, irit, panggal tua, tetap makan nyemil enak. Wajib dicoba di rumah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.